secara mengenai permasalahan kekeringan atau musim kemarau di Kota Bandung, sebetulnya juga yang menjadi perhatian dari uh, masyarakat sejauh ini. Apakah sebetulnya uh, memang ada beberapa strategi yang dilakukan, Pak, dari PDAM sendiri untuk memastikan bahwa uh, jika keluhan dari masyarakat sudah semakin meningkat mengenai kesulitan air, ini ada pasokan lain yang memang disiapkan sebagai mungkin bisa kita katakan emergency, begitu? Atau seperti apa, Pak Sony? Ya. Yeah. Jadi pada saat um, debit kita menurun, uh -huh. sistem pendistribusian menjadi sedikit kredit uh -huh. atau tidak dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang jauh dari sumber pengolahan, dari sumber instalasi. Kita kan biasanya kita menghadirkan mobil-mobil tangki. Mobil-mobil tangki. Ya, kita kan ada sekitar um, 14 unit mobil tangki, 17 unit mobil tangki yang bisa uh -huh. kita operasikan selama 24 jam sehari kita akan distribusikan nah bukan hanya untuk pelanggan PDAM tapi juga untuk masyarakat yang memang secara masif misalkan terdampak oleh kemarau terdampak kemarau ya? membutuhkan air mm -hmm. yang mm -hmm. bersih penyebab utama hingga akhirnya ketika musim kemarau tiba di Kota Bandung ini dapat berpengaruh terhadap pasokan air itu apa saja Pak apakah memang karena faktor lingkungan atau ada hal lain sebetulnya menjadi penyebab utama Ya, jadi sebetulnya lingkungan selalu menjadi kambing hitam. Padahal sebetulnya faktor dari kepedulian manusia ya. Faktor kepedulian manusia. Loh, okay. iya. Kenapa? Yang menggunduli hutan siapa? Mm -hmm. Yang merubah pola tanam tanaman keras menjadi sayuran siapa? Nah, makanya ketika air itu hilang, sebetulnya kita harus segera melakukan restorasi atau rehabilitasi terhadap sesuatu yang sudah kita lakukan dan merusak lingkungan, terutama di daerah-daerah daerah selatan dan utara daerah-daerah daerah tangkapan air kita. Di dalam forum ini juga saya mengajak bahwa siapapun itu di musim kemarau maupun musim hujan seyogianya tidak membuang kotoran atau tidak melakukan pembersihan kandang ternak dan dibuang ke sungai. Mm -hmm. Jadi ternyata pola perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah kemudian tadi ya Pak ya, mungkin kotoran-kotoran ternak, pengaruhnya sangat terlihat jelas ketika air itu akan diproduksi begitu ya. Jadi e, baunya, warnanya itu betul-betul sangat terlihat ya Pak ya. Betul, karena apa? Itu akan sangat terlihat di musim kemarau karena apa? Karena pekat. Karena pekat. Hmm. Iya, kan air yang mengalir semakin sedikit. Betul. Pencemaran bertambah. Bertambah. Nah, kalau ya. musim hujan sepertinya kan tidak terlihat karena mm -hmm. airnya besar. Airnya banyak begitu ya. Ya. Oke, tapi ternyata ketika airnya sedikit sudah mulai terlihat bahwa ternyata uh, pencemaran lingkungan terutama tadi mengenai uh, kotoran hewan ternak ini sangat berpengaruh terhadap produksi uh, air bersih begitu ya di PDAM Tertawaning. Bapak, apakah sudah ada mungkin komunikasi yang terjalin terkait dengan permasalahan uh, kekeringan ini, Pak? Karena kalau bicara tentang ya kekeringan itu tidak bicara tentang kota atau kabupaten tetapi bicara tentang sebuah area nah, kota Bandung ini kalau mau bicara tentang air itu harus bicara tentang cekungan Bandung jadi harus juga dilibatkan kabupaten Bandung kabupaten Bandung Barat Cimahi dan Sumedang karena apa air yang mengalir itu adalah sebuah das yang memang terintegrasi dengan kota kabupaten yang lain jadi, kalau bicara misalnya Bandung, nggak bisa dong. Kota Bandung teriak-teriak, "Eh, di utara jangan ngebangun terus dong, uh, karena resapan jadi kurang loh kan, bukan wilayahnya di selatan, begitu juga sama di barat dan timur." Jadi, ketika kita bicara tentang air, itu biasanya bicara tentang sebuah area. Apabila masyarakat memiliki uh, mungkin aduan terkait dengan kondisi kekeringan saat ini, oh iya, kalau mengadukan sebetulnya sudah banyak kemudahan uhum. masyarakat bisa melalui telepon tapi juga bisa melalui media sosial uhum. bisa melalui Facebook, Instagram, website kita juga ada uhum. ya atau juga banyak juga nomor telepon uh, GSM yang ada WhatsApp-nya yang sudah disampaikan ke masyarakat untuk bisa mengakses uh, keluhan secara cepat dan langsung ya Sejauh ini uh, daerah mana saja Pak? Mungkin yang masih harus terus menjadi perhatian dari PDAM untuk pasokan airnya. Apakah Bandung Timur saja atau ada daerah Bandung lain? Yang paling yang paling uh, perlu mendapat perhatian sebetulnya daerah timur ya. Timur ya? Timur terutama daerah ujung Berung, daerah Gede Bage, Margahayu Raya, Bandung, Antapani. Karena apa? Karena instalasi kita jauh ke sana. Oke, okay, itu permasalahan jarak ternyata ya. Satu masalah jarak. Mm -hmm. Yang kedua, sumber air di daerah ujung berung pun juga sedikit. Kita belum bisa membangun instalasi baru di daerah situ karena kita kesulitan air bakunya untuk daerah sana. Nah, untuk mata air di daerah ujung berung pun juga sudah banyak dikuasai oleh swasta, sehingga kita tidak bisa membeli ataupun mengelolanya untuk dihalirkan ke masyarakat. E, kalau permasalahan mengenai jarak dan lain-lain menjadi e, penghambat utama di Bandung Timur, ada tidak Pak? Mungkin e, upaya lain begitu agar masyarakat di Bandung Timur ini bisa mendapatkan e, mungkin pasokan air yang sama dengan wilayah lain begitu. Apakah memang tapi masih cukup alot begitu Pak untuk di wilayah Bandung Timur itu? Ya, jadi di Bandung Timur ini ada beberapa sungai yang e, masih bisa kita pergunakan, walaupun kapasitasnya tidak besar. Mungkin antara 20 sampai 40 liter per detik setiap sungai bisa kita e, gunakan untuk kita olah dan kita distribusikan. Jadi dalam rencana kita sebetulnya ada beberapa perencanaan untuk membangun instalasi kecil mini plan di beberapa sungai seperti Cinamo, Sungai e, Cidurian misalkan ya. Nah cuman untuk membangun satu unit instalasi itu paling tidak kita butuh antara 20 sampai 30 miliar. Nah, ini juga kita sedang mencari pendanaannya agar bisa terwujud ya. Terakhir Pak Soni, apa yang ingin disampaikan imbauannya bagi seluruh masyarakat Kota Bandung terkait dengan uh, musim kemarau saat ini dan juga permasalahan kekeringan yang ada. Silakan Pak Sondi. Ya, Sebetulnya ini himbauan yang sudah berulang-ulang karena setiap tahun pasti kita akan menemukan dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tetapi, tentunya tidak akan pernah bosan saya untuk menyampaikan kepada masyarakat, khususnya pelanggan air minum Kota Bandung, bahwa yang pertama, tentunya kita bersiap-siap untuk menghadapi puncak musim kemarau di bulan Agustus-September melalui upaya-upaya cerdas. Apa itu upaya cerdas? Yaitu, kita melakukan efektif dan efisiensi dalam menggunakan air. Bagaimana caranya? Yang pertama, Gunakanlah air yang bersih jika diperlukan. Jangan gunakan air bersih untuk sesuatu yang memang tidak membutuhkan air bersih. Jadi, gunakanlah air bersih untuk kebutuhan yang memang menggunakan air bersih. Yang lain-lain gunakanlah air bilasan atau air bekas. Oke. Okay. Yang kedua, gunakanlah shower, jangan gunakan ember ataupun gayung untuk hmm, digunakan untuk mencuci maupun mandi. Oh, oke. Okay. Karena apa? Karena satu kali gayung, cet. Kalau mandi, cer, Nah, kalau shower itu kan lebih hemat, tetapi tetap saja bersih gitu. Oh iya. Yang terakhir, tentunya rumah kita coba direview ulang, dilihat lagi. Kalau memang rumah kita ukuran 100 meter persegi, jangan sampai 100 meternya ditutup. Ada dong buat untuk penyerapan air hujan. Jadi buatlah sumur-sumur resapan. Karena apa? Karena itu yang akan kita tabung di musim seperti ini. Itu barangkali dibuat kepada masyarakat dan sekaligus juga cintai lingkungan. informasikan bahwa selanjutnya kita akan membahas mengenai hari lanjut usia nasional 2019 ya. Kalau kita lihat di kota Bandung tampaknya beberapa jalan ini banyak spanduk-spanduknya ya Bu ya. Mengingatkan bahwa memang hari lanjut usia nasional ini tengah diperingati. Dan sebetulnya apa hari lanjut usia nasional ini saya mungkin akan tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Irma di sini. Ibu bisa dijelaskan sebetulnya apa sih Bu hari lanjut usia nasional ini silahkan Ibu Irma. Hari lanjut usia nasional ini sebetulnya jatuh pada tanggal 29 Mei. E, cuma karena bertepatan dengan e, bulan Ramadan, jadi e, tingkat nasional dirayakannya e, menjadi tanggal 10 Juli. Halun ini berawal dari adanya e, penghargaan atau wujud penghargaan kepada e, para lansia yang pada tahun 1996 pada zaman Bapak Presiden Soeharto eh, ada seorang lansia yang memimpin BP BPUPK. Nah, BP Jadi itu dalam masa persiapan kemerdekaan. Mm -hmm. Jadi dipimpinnya oleh seorang lansia nah untuk memperingati eh itu maka dicanangkanlah Hari Lanjut Usia Nasional pada tanggal 29 Mei. Apa bu yang menjadi perbedaan dari Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini dengan Hari Lanjut Usia Nasional pada tahun lalu? Silakan ibu. Sebetulnya dari tahun ke tahun peringatannya hampir sama, cuma halun ini dilakukan di. Tiap e, kota kabupaten yang berbeda Provinsi yang berbeda Dan kebetulan tahun 2019 e, Provinsi Jawa Barat Khususnya kota Bandung Mendapat kepercayaan Dan mendapat apresiasi dari Kemensos Karena memang kegiatan e, Yang terkait dengan lansia Di kota Bandung itu sudah luar biasa Semenjak kepemimpinan e, Pak Odet selaku Ketua Komda Lansia Kota Bandung Jadi lebih meriah Di kota lebih Bandung meriah. Karena hampir seluruh eh, perwakilan gubernur dan gubernurnya sendiri se si Indonesia dan kota kabupaten juga wakil-wakilnya, termasuk ketua Komda lansia dan perwakilan lansia dari setiap daerah itu hadir ke Kota Bandung pada tanggal 10 Juli. Sebetulnya apa, Ibu, yang menjadi tema di Hari Lanjut Usia Nasional pada tahun ini? Halun hari ini adalah uh, lansia sehat, mandiri dan bermartabat. Lansia sehat, mandiri dan bermartabat, begitu ya? Artinya ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan kondisi kesehatan lansia, Betul. kemudian lansia yang tadi mandiri masih bisa terus beraktivitas ya dan bermartabat. Lansia di Kota Bandung ini sejauh ini ada berapa Bu yang sudah uh, terpantau dan terus ditangani oleh pihak pemerintah Kota Bandung? Silakan Ibu kalau kita melihat dari awalnya ya Mbak itu pada tahun 2017 ya Bu Irma salah satu kota yang mempunyai dua dinas yang menangani Sia jadi eh, DP3 APM dan Dinas Sosial nah kita membagi eh, tugas agar tidak terlalu tumpang tindih untuk pemberdayaan itu ada di DP3 APM dan untuk penanganan lansia dalam kategori tidak mampu ada di Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan. Nah kalau kita melihat jumlah lansia secara keseluruhan ada 246.388 delapan. Nah, dalam kategori yang tidak mampu untuk di Kota Bandung ini ada 40.583. Nah, ini Lansia yang tidak mampu. Salah satu penanganan e, Lansia yang ada di... Karena ini adalah unggulan salah satu Pak Odet juga sebagai Wali Kota Bandung. Kita pernah didatangi oleh Kementerian Sosial ya Bu Irma waktu itu beliau mengacungkan jempol tentang puskesos yang ada di Dinas Sosial penanggulangan kemiskinan karena Kota Bandung dianggap sangat manusiawi dalam penanganan lansia yang terlantar. Ada sebetulnya eh, sahabat lansia di mana banyak sukarelawan begitu ya yang mungkin banyak kegiatannya seperti menemani, mendampingi para lansia ini. Sejauh ini kegiatan tersebut seperti apa sih Bu Irma? Silakan. Memang lansia di kota Bandung tadi yang kategori miskin sudah disampaikan oleh Ibu Pipin dari Dinas Sosial bahwa sebetulnya dari 240 ribu itu memang beraneka ragam kondisi para lansia. Lansia yang kaya juga banyak di kota Bandung, akan tetapi masalahnya juga banyak. Mereka itu kadang-kadang eh, sepian. Kesepian anak e, cucu e, sudah bekerja mungkin dia tinggal sendiri di rumah. Nah, selain itu juga banyak lansia-lansia e, yang memang e, kurang beraktivitas. Nah, dengan adanya Sahabat Lansia yang tersebar di 30 kecamatan, kami harapkan bahwa memang sudah tidak ada lagi e, lansia yang kesepian karena kalau ada yang kesepian nanti sahabat lansia bisa hadir ke rumah e, para lansia untuk sekedar menemani dia untuk e, curhat, hmm. ngobrol. Sebetulnya itu keinginan-keinginan yang disampaikan oleh lansia-lansia yang memang tidak di, termasuk kategori miskin akan tetapi mereka sangat membutuhkan perhatian. Sebetulnya inovasi-inovasi yang dikeluarkan e, sejauh ini apa saja sih Bu yang e, dirasa cukup banyak perhatian dari para lansia yang mungkin peminatnya dari tahun ke tahun semakin banyak apa saja ibu ya itu juga uh, salah satunya uh, yang banyak diminati oleh para lansia itu karena uh, kegiatan yang kami lakukan itu selain pengajian olahraga wisata juga ada wisata juga ada. Ya, kami ya? memfasilitasi wisata dan wisata ini paling banyak yang uh, berminat oke okay. cuma karena memang uh, Kondisi anggaran kita juga terbatas, uh -huh. jadi di tingkat kota itu hanya memberi contoh. Tapi alhamdulillah di tingkat kewilayahan mereka menindaklanjuti dengan. Uh, Komunitas-komunitas di kewilayahan. Mm. Nah, wisata ini juga sekarang yang sedang kita lakukan kerjasama dengan dinas perhubungan. Mereka difasilitasi tiap hari Kamis untuk berkeliling Kota Bandung. Ini juga untuk lansia sudah merupakan suatu kegiatan wisata yang sangat menyenangkan. Hiburan yang menyenangkan ya, yeah. walaupun mungkin hanya keliling-keliling saja yeah. gitu ya. Boynya? Mereka habis berolahraga diajak berkeliling naik bandros uh, dengan lansia se wilayahnya masing-masing kami sudah ada jadwalnya. Ini alhamdulillah digratiskan oleh Dishub sehingga e, mereka sangat senang dan sangat berantusias sekali. Bahkan sekarang e, berkeinginan, Bu katanya jangan di taman lansia, lebih baik e, apa? Bandrosnya yang datang ke kecamatan. Cuma kebijakan awal e, bandrosnya ada di Taman Lansia dulu. Mungkin nanti kita akan evaluasi dan mungkin kami juga akan mengajukan lagi ke dinas intansi terkait supaya lebih memudahkan untuk Lansia berwisata. Bu Irma, ini menarik sekali ya Bu ya. Kalau tadi dijelaskan bahwa e, inovasi yang dilakukan ini sekali lagi adalah untuk memberikan yang terbaik. apa saja sih bu mungkin curahan hati atau kendala yang sering kali akhirnya ditemui uh, di lapangan ketika ibu-ibu punya kesempatan untuk berbincang bersama dengan para lansia di kota Bandung apa saja bu biasanya yang menjadi keluhan khusus apakah masalah kesepiankah atau ada hal lain sebetulnya yang sering dicurahkan begitu oleh para lansia ini silakan ibu uh, yang pertama harus kita lakukan yaitu setiap lansia yang akan berangkat keluar dari rumah itu jangan lupa membawa identitas karena beberapa karena kita menangani kasus-kasus masalah lansia ya. Kalau di Bu Irma jelas pemberdayaannya, kalau di saya kasus-kasusnya. Jadi beberapa lansia itu kita tidak tahu kalau di jalan tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia jatuh atau misalnya dia ditabrak tanpa adanya identitas itu memang sulit. Jadi beberapa kali rujukan dari rumah sakit itu dalam identitas uh, Mr. X atau Mr. Y, itu sangat memprihatinkan Mbak. Jadi yang pertama saya uh, ingatkan yaitu setiap lansia itu harus membawa identitas, diingatkan. Nah uh, perlu saya sampaikan juga di Kota Bandung ini ada panti. Ada panti? Iya, panti untuk lansia panti sosial Tresna Werda ya, Mbak. Nah, di Kota Bandung ini ada enam, 6 eh, PSTW yang ada di sekitar Kota Bandung. Dan walaupun mereka itu sedikit eh, dari 6 eh, PSTW itu hanya menampung sekitar 225 lansia. Kategori hampir 70% adalah lansia eh terlantar. Kondisinya seperti apa sih Bu sebetulnya? Ada yang ditinggalkan, ada yang dieksploitasi, dan bahkan 20-25 persen itu lansia dalam kondisi yang mampu ya Bu Irma. Sengaja mampu, mereka Bu? masuk di dalam panti sosial Werdha karena rasa kesepian itu yang membuat mereka lebih baik saya tinggal di panti daripada saya di rumah sendiri. Ini salah satu yang sudah mulai uh, image masyarakat itu ah daripada saya sendirian di rumah lebih baik saya tinggal di panti yang begitu banyak temannya, kegiatannya rutin dan dia memang diperhatikan selama 24 jam. Miris ya Bu ya yeah. mendengarnya bahwa ternyata banyak para lansia yang masuk dalam kategori mampu Tapi karena rasa kesepian yang tinggi akhirnya memutuskan lebih baik tinggal di panti Daripada di rumah kesepian tidak mendapatkan kasih sayang dari anggota keluarganya Ini tidak sedikit Bu jumlahnya 20-25% ya Bu ya yeah. Apalagi Bu ya menjadi para uh, kendala begitu dari para lansia ini Bu Uh, kendala yang umum itu adalah dari segi kesehatan. Kesehatan ya? ya. jadi karena memang uh, faktor usia sudah kemampuan berbagai aspek sudah menurun. Betul, gitu. betul. Jadi... Ada yang mungkin uh, kalau kita lihat biasanya kalau sudah masuk kategori lansia uh, masuk ke kategori Agak uh, seperti pikun, begitu fisiknya, betul, begitu fisik ya bu ya. Oke okay, baik. Jadi fisik sudah menurun, mungkin daya ingat daya juga ingat sudah ya, menurun. Betul, jadi betul. itu yang uh, kebanyakan sehingga mereka banyak mengidap penyakit-penyakit yang memang uh, penyakit bukan kronis ya, jadi penyakit yang terus menerus lah gitu, yang memang sulit sembuh untuk dalam waktu. Uh, dalam waktu pendek pendek jadi ini ya masalah kesehatan juga perlu diperhatikan iya. ibu mungkin uh, banyak masyarakat yang belum mengetahui uh, usia berapakah kita bisa sebut seseorang ini masuk dalam kategori lansia sebetulnya ibu iya. uh, sebetulnya yang undang-undang lama tentang kesejahteraan sosia, uh, kesejahteraan lansia usia lansia itu dibatasi mulai dari 60 tahun. 60 tahun itu sudah 60 masuk tahun kategori lansia, masuk lansia ya. Masuk kategori lansia. Walaupun pada halun kemarin dicetuskan ada eh, peningkatan menjadi 65, nanti kita tunggu eh, apa undang-undangnya mungkin setelah direvisi. Karena mungkin dilihat bahwa 60 tahun di kota Bandung khususnya ya itu masih segar bugar. Masih tadi seperti ibu bilang masih berkreasi, iya, beraktivitas gitu masih ya. masih iya. masih melakukan kegiatan kesenian uh, rutin, olahraga rutin di samping memang masih banyak juga yang uh, bermasalah di berbagai bidang uh, kesehatan. Oke, okay, gitu. baik. kemudian saya punya orang tua yang sudah masuk kategori lansia, bu. udah pasti ya. lah kalau pastinya seumur. ini jadi perhatian <laughs> begitu ya bahwa uh, kita sebagai anak juga mungkin harus memberikan semangat kepada orang tua kalau punya hobi jalankan saja begitu ya selama memang masih su uh, sehat begitu ya kondisinya kita tidak pernah sadari bahwa jumlah lansia sekitar 200 ribu kemudian 40.000 ribu diantaranya adalah masuk dalam kategori miskin ada di sekitar kita ya Bu ya dan perlu uh, sentuhan dari kita semua untuk para lansia ini yeah. dari Bu Irma dan juga Ibu Pipin apa pesannya untuk masyarakat Kota Bandung dan juga mungkin imbauannya pada masyarakat Kota Bandung berkaitan erat dengan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2019 Silakan Ibu Eh, terima kasih khususnya untuk eh, warga Kota Bandung. Mari kita bergandengan tangan antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memperhatikan para lansia minimal yang ada di sekitar kita sehingga jangan sampai ada lansia di Kota Bandung yang terlantar ada lansia di Kota Bandung yang tidak terperhatikan ada lansia Kota Bandung yang mempunyai masalah tidak bisa terselesaikan ini tidak lain untuk mewujudkan supaya lansia Kota Bandung menjadi lansia yang mandiri sejahtera dan bertabat dan kepada eh, relawan-relawan, anak muda marilah bergabung. Ciptakan inovasi-inovasi, karya-karya dari anak muda apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang tua kita? Karena tagline Sahabat Lansia semua orang tua adalah semua lansia adalah orang tua kita. Baik, dari Ibu Pipin silakan Ibu. Nah, kalau dari Ibu Irma memang kita dari pemberdayaannya. Kalau dari saya adalah penanganannya. Jadi saya berharap seperti saya sampaikan tadi untuk lansia itu kalau pergi jangan melupa membawa identitas karena tiba-tiba ada sesuatu di jalan kita tidak tahu. Nah yang kedua silaturahmi antara satu lansia dengan lansia lain memang sangat dibutuhkan dan yang satu lagi yang menjadi harus perhatian kita untuk kita akan kita juga akan menjelang lansia itu mendengar Curahan dari para lansia, baik ibu kita, nenek kita, jadi apa yang disampaikan, jadilah pendengar yang baik bagi mereka, karena kalau mereka hanya kita menjadi pendengar yang baik, rasanya mereka sudah senang sekali. Seperti apa yang saya lakukan di panti-panti, hanya seorang pendengar yang baik. Dia sangat senang sekali seolah-olah kita menghargai para lansia itu sendiri. Jadi, mungkin bisa ya, uh, apabila di sekitar rumah kita ada beberapa panti uh, yang memang banyak para lansia perlu sentuhan uh, kasih dari kita semua. Satu atau dua jam saja bolehlah kita berkunjung sambil makan, menyuapi, mengajak ngobrol ya Bu ya. Rasanya di waktu yang 24 jam insya Allah masih adalah kesempatan untuk kita berbagi kasih dan sayang kita kepada para lansia. channel.